Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa IGTV dan mahasiswa Universitas Gunadarma. Senang sekali saya Pipit Fitriah dapat berjumpa di layar kaca Anda dalam program dalam program literasi edisi khusus tim teaching mata kuliah unggulan robotika cerdas. Dan pemirsa IGTV menginformasikan bahwa saat ini kami sedang melaksanakan kebijakan pemerintah terkait PPKM. Jadi yang ada di studio hanya saya sebagai host UGTV, dan untuk para pemateri akan kami koneksikan melalui Zoom Cloud Meeting. Dan pemirsa UGTV, untuk mengetahui ataupun untuk menyaksikan program UGTV, Anda dapat mengakses melalui channel 32 UHF TV Digital atau channel 54 UHF TV Analog, atau juga bisa melalui live streaming melalui www.tv.gunadarma.ac.id, lalu www.ugtv.co.id, atau juga untuk yang memiliki mobilisasi cukup tinggi, Anda bisa mendownload aplikasinya melalui Play Store atau App Store. Pemirsa UGTV, saya akan infokan pada para pemirsa dan mahasiswa UGTV yang menyaksikan program literasi tim teaching ini akan terhubung dengan halo Mas Sandi, Mas Yogi. Halo. Apakah dengar suara kami dari studio, Mas? Suara saya, dari studio? Jelas, ya. Jelas terdengar. Ini Mas Yogi Permadi, Eskom MT yang akan membantu saya gitu kan untuk memandu jalannya pemateri dari mata kuliah unggulan robotika cerdas ya, Mas Yogi ya, dari Cloud Meeting iya, sendiri betul, gitu ya. Mbak dari Zoom sendiri. Lalu selanjutnya kami sapa dulu untuk pemateri pertama, mungkin Sandi Suryo Prayogo, STMT. Halo Pak Sandi. Ya, halo Mbak Pipit. Ya, atau Mas nih ya, kayaknya kita Mas aja ya, panggilannya ya. Lalu selanjutnya ada Mas Isram Rasal, STMMSI MSC. Ya, pagi Ibu. Halo, jelas suara saya terdengar dari studio ya Pak? Iya, jelas. Ya. Untuk ketiga pemateri ini semuanya cowok-cowok dan saya hanya saya sendiri yang cewek di studio ini sendiri. Sebelum memulai, apa kabar semuanya bapak-bapak, mas-masnya? Salam sehat ya. Sehat. Oke, ya. Ya, untuk mata kuliah ini sendiri dengan topik bahasanya adalah kecerdasan buatan pada robot mesin learning, tentunya untuk mempersingkat waktu dan untuk agar segera masuk ke dalam perbincangan materi dari mata kuliah tim teaching robotika ini sendiri, saya langsung persilakan saja untuk ke Pak Yogi atau Mas Yogi, silakan. Terima kasih Mbak Pipit, sudah dibuka acaranya. Baik, ini dua rekan saya yang akan menjelaskan materi terkait machine learning ya, yaitu Mas Sandi dan Mas Isram. Ini sudah tidak diragukan lagi, mereka sangat kompeten. Oh ya, sebelumnya saya sapa dulu adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, salam sehat semuanya, tetap semangat mengikuti perkuliahan tim teaching ini. Baik, ini kita mau bahas apa nih Mas? Ya, kalau saya baca agendanya ada perbedaan antara AI dengan machine learning ya untuk sesi pertama ya. Nah, saya kira langsung aja nih. Mau siapa duluan nih yang bahas, Mas Isram atau Mas Sandi? Mas Isram. Okay. Iya, boleh langsung Mas. Langsung ditembak. Ya, silakan Mas Isram. Baik, terima kasih Mas Yogi. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa Gunadarma. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah tim teaching robotika. Pada pagi ini, insya Allah kita akan membahas tentang machine learning, gitu ya. Mungkin bagi sebagian mahasiswa sudah pernah belajar, tapi bagi yang belum, nah ini adalah suatu pengetahuan yang baru. Nanti selama 90 menit ke depan, tidak hanya mengupas membahas tentang secara umum machine learning, nanti juga akan dibahas salah satu algoritma yang sering dipakai ketika kita belajar machine learning. Baik, akan saya share screen ya, Mas Sandi, Mas Yogi ya, materinya. Silakan. Silakan. Baik, agenda untuk hari ini. Yang pertama,
ada perbedaannya antara AI gitu ya, artificial intelligence dan machine learning. Yang kedua, memahami library-library yang tersedia pada Python. Ketiga, memahami perbedaan antara supervised dengan unsupervised learning. Yang keempat, kita belajar lebih jauh lagi mengenai salah satu algoritma yang sering dipakai di machine learning, itu algoritma KNN atau K-Nearest Neighbor. Oke, yang pertama, kita akan bahas dulu nih perbedaan antara AI dan deep learning gitu ya. AI, machine learning, dan deep learning gitu ya. AI sendiri itu sudah mulai ya di dunia itu, dimulai pada tahun 50-an ya. Mungkin kalau teman-teman baru mengenal artificial intelligence gitu ya, ketika di bangku perkuliahan, pada faktanya adalah AI itu sudah di-develop tahun 50-an. Ya. Kemudian machine learning sendiri pun itu di luar sana, di luar negeri itu sudah dimulai pada tahun 80-an sampai dengan sekarang. Nah, di tahun 2021 ini machine learning mulai hype ya, mulai terkenal di Indonesia. Kemudian juga masuk ke arah deep learning. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang deep learning ya. Jadi target utama pada mata kuliah hari ini adalah kita mempelajari machine learning. Ya, jadi machine learning itu adalah bentuk evolusi dari artificial intelligence. Kalau teman-teman suka main game gitu ya, main game baik itu online maupun offline, baik di konsol, di PlayStation ya, ataupun di komputer, di laptop, itu pasti ada istilah AI gitu ya. Kalau kita lawan versus komputer, komputernya dibilangnya AI. Nah, itu adalah bentuk pertama gitu ya dari sebuah kecerdasan buatan. Nah, next-nya kita memasuki era machine learning, dan sekarang di tahun 2021 itu sudah masuk eranya deep learning atau industrinya industri 4.0 gitu ya. Nah, industri 4.0 itu salah satu komposisinya adalah deep learning. Nah, ini tadi saya jelaskan, jadi perbedaan ya antara AI gitu ya. AI itu apa? AI adalah teknik yang membuat komputer bisa memiliki pengetahuan seperti manusia gitu ya. Jadi komputer diprogram sedemikian rupa sehingga bisa bekerja seperti manusia gitu. Kalau machine learning apa? Machine learning mengajari komputer gitu ya. Mengajari komputer tanpa secara langsung untuk memprogram. Sedangkan deep learning adalah belajar untuk memahami fitur-fitur dari data gitu ya, dengan menggunakan neural network. Kalau teman-teman misalkan belajar gitu ya, pendekatan tradisional gitu, misalkan selama ini belajar gitu ya tentang coding gitu ya, misalkan oh kalau ada sesuatu bentuk gitu ya, ada matanya gitu ya, ada sayapnya, oh ini burung gitu ya. Kalau memiliki ekor gitu ya, ekornya panjang, nah itu misalkan dia dog gitu ya. Kalau dia matanya menyala ketika malam gitu, mungkin kucing gitu ya. Jadi hanya kumpulan peraturan ya, rules-rulesnya if then, if then, if then gitu. Berarti nah kalau di machine learning bagaimana? Berarti itu masuknya ke AI ya? Yang sebelumnya ya? Ya, kalau yang kumpulan peraturan seperti ini, if then tuh masih tradisional AI ya, tradisional AI. Nah, untuk yang machine learning ya, machine learning itu berbeda pendekatannya. Kita mengekstraksi fitur, gitu ya, kita feature extraction seperti itu. Ini misalkan ada kumpulan gambar ya, kumpulan gambar gitu ya. Nanti mungkin akan dilihat entah dari konturnya, entah dari warnanya, entah dari bentuknya gitu ya. Kemudian masuk ke buah satu mesin gitu ya. Mesin ajaib gitu ya, mesin ajaib. Nanti muncul hasilnya. Nah ini hebatnya machine learning nih. Ya. Kadangkala kita tidak perlu tahu bagaimana isi dalam mesinnya. Ya. Yang penting kita benar untuk mengekstraksi fiturnya. Seperti itu. Nah, di machine learning ada salah satu problem ya. Problem itu mengenai dataset gitu ya. Dataset ini contohnya ya. Contoh yang kita lihat saat ini ada unik ya, gambar unik adalah anjing komodo dengan pel gitu ya.
bentuk sumbu gitu ya. Iya, iya. Ini secara kontur warna nih Mas Yogi. Ini kan kalau kita manusia biasa nih suka kecelek gitu ya. Oh, iya, ini mana yang anjing komodo? Mana yang pel nih? Iya, sulit ya beda ini antara lapel sama anjing komodo bulunya ya, bulunya anjing komodo ini mirip sekali, tapi di machine learning bisa bedain atau enggak sih sebenarnya? Nah, ini hebatnya machine learning, dia itu bisa membedakan ya. Asal kita sebagai programmer itu benar mengekstraksi fiturnya gitu. Gitu Mas Yogi. Ini memang salah satu bentuk ya, bentuk. Nah, ini kalau tadi ya, maaf nih Mas Ikram, saya sekalian aja ya sambil kita diskusi kan enak. Saya pernah baca beberapa metodenya. Pertama misalnya deteksi tepi ya. Kebanyakan beberapa hewan, kadang-kadang kalau kita gambar kayak gajah, asal udah kelihatan bentuknya bulat besar gitu ya, itu langsung deteksi sebagai gajah. Itu masuk kategorinya gimana kalau melalui deteksi tepi? Kalau buat machine learning. Machine learning kan deteksi lebih tepi mudah, biasanya, kan? Iya. Dia biasanya masuk ke template, ya ini template matching. Jadi kalau ada template matching, misal template matching, jadi misalkan kayak ada gajah gitu ya. Oh gajah nih, kayak ada sebuah lingkaran dengan radius tertentu, udah tuh masuk kategorinya gajah gitu. Jadi kan lebih ringan berarti ya dari gambar utuh yang kompleks, yang warna ada bentuk yang lain. Yang ini warna dihilangkan, cuman ngambilnya cuman deteksi tepi. Mungkin secara database bisa lebih banyak dan lebih ringan, betul nggak tujuannya kayak gitu? Iya bisa, jadi mengurangi fitur biasanya akan mempercepat proses, tapi biasanya akan mengurangi tingkat akurasi. Oh gitu, ada pengaruhnya juga ya, tingkat akurasinya akan berkurang. Juga, Nah kalau anjing komodo ini gimana si mesin learning cara membedakan dengan benar? Kalau kita kan, saya tadi aja hampir ketipu. Nomor berapa nih, ada yang lapel, ada yang ini. Ini metodenya seperti apa sih? Mungkin kalau saya gitu sebagai programmer, saya akan ngecek dulu nih, dari apa sekilas mata nih, kalau anjing itu udah moncong hitamnya gitu Mas Yogi. Oh terus pasti ada, hidungnya ya, deteksi hidungnya. Iya, hidungnya tuh ada hitam-hitam sedikit gitu. Oh, terus gitu. Dia ada lidahnya tuh menjulur sedikit, warnanya pink. Oh iya. Sedangkan untuk yang pel itu, kalau sekilas kita lihat di datasetnya, nggak ada warna hitam yang radius lingkaran tertentu gitu. Nah itu bisa dimasukin ke fiturnya, fiturnya salah satunya begitu. Menambahkan sebenarnya kan machine learning itu dirancang untuk bisa menyerupai pola pikir manusia ya, untuk dapat membedakan berbagai macam objek gitu. Kayak pas kita masih kecil kan mungkin library kita atau dataset kita terbatas ya. Jadi kita ngelihat mobil sama angkot dianggapnya sama. Tapi saat kita sedikit lebih dewasa, kita bisa ngebedain mana mobil pribadi, mana yang angkot. Gitu. Mungkin kalau kita masih kecil tuh, masih umur 2-3 tahun, ngomongnya sama-sama mobil ya. Mobil, semuanya di stop lah pokoknya. Mobil lah. Nah terus akhirnya kan machine learning itu tujuannya untuk meniru pola pikir kita ya. Gimana caranya supaya mesin bisa kayak manusia untuk belajar. Nah, seperti contoh tadi, kayak misalkan kita dikasih siluet lah, dikasih siluet cuma bayangan doang nih, bayangan hewan apa, ini bayangan hewan apa. Saat kita udah punya pengetahuan tertentu, berarti ngelihat siluetnya aja kita udah tahu, oh ini hewannya gajah. Padahal yang kita lihat cuma bayangannya doang tuh, bukan gajahnya, gitu kan ya. Terus dikasih gambar lain kan, gambar kucing, siluetnya aja tuh bayangannya kucing. Oh ini kucing, gitu, kita udah tahu. Nah sehingga hal-hal seperti itulah yang dimasukkan ke machine learning dengan istilah-istilah mesinnya ya, sehingga mesin ini bisa belajar dengan pola pikir yang sama dengan manusia. Nah, yang tadi juga gitu tuh, ngebedain kayak Intel sama anjing ya. Nah, kalau kita kan sekilas pertama kita lihat ketuker, tapi lama-lama kita tahu nih, oh ada moncongnya, kayak Intel bukai. Pasti awalnya aja tuh kita keliru. Tapi lama-lama kita bisa beradaptasi, oh udah tahu mana aja. Gitu. Nah, disitulah machine learning pun juga diajarkan hal demikian dengan cara di-train terus-menerus. Ditambah database-nya, juga ditambah dataset-nya, sehingga bisa membedakan yang seperti ini nih, yang tipis-tipis. Ini luar biasa nih penjelasan Mas Andi, juga membantu juga buat adik-adik mahasiswa.
Iya, dengan kadang-kadang kita dengan bahasa yang lebih detail, lebih contoh-contoh yang lebih sederhana ini yang mudah dipahami. Silakan Mas Isra melanjut lagi, Mas. Ya, ini juga ada contoh lagi nih. Kalau ini perbedaan antara kue dan peret ya, ini lebih kompleks lagi. Saya jujur ya sebagai manusia juga bingung ya, ini gimana bedainnya gitu, di sisi warna gitu ya. Tapi kalau dari machine learning dia bisa gitu, bisa membedakan gitu. Kalau saya sih tergantung orientasinya, kalau kita mah orientasinya makanan ya. Iya, orientasinya makanan ya, yang kue ini. Orientasinya makanan, iya. Lebih menarik gitu makanan. Nah, ini contoh kasus yang lain, misalkan di bidang kedokteran ya. Contoh real nyata gitu ya, misalkan ada pertanyaan nih, bagaimana kalau kita bisa mengenali ya sel ini sel jinak ya, atau sel kanker ganas gitu ya. Jadi ini masih berupa apa namanya tumor ataupun kanker gitu ya. Nah ini bisa kita dibuat machine learningnya, misalkan kita punya data set yang isinya ribuan sampel, ribuan sampel sel manusia gitu ya, kita ekstraksi dari sebuah pasien yang memiliki risiko dari tumor menuju kanker gitu ya. Ini misalkan contoh datanya ya, ada ribuan gitu ya, ribuan data berupa file CSV biasanya ya, comma separated value gitu ya. Kemudian dari data itu terdapat kelas-kelasnya gitu ya. Jadi ciri-cirinya misalkan ada CHAM ya, ada unit size gitu ya, sampai dengan normal ini nukleusnya gitu ya. Kemudian dia masuknya apa nih? Oh dia masuknya tumor, oh dia masuknya kanker gitu ya. Itu nanti kita bisa buat mesin prediksi gitu ya. Jadi dari status apa namanya status selnya, kemudian kita prediksi, oh ini prediksinya masih tumor, atau oh ini prediksinya sudah masuk kanker stadium berapa gitu. Itu juga bisa salah satu contoh machine learning di bidang kedokteran. Kedokteran. Iya. Nah biasanya kalau kita membuat mesin nih, mesin prediksi itu ada namanya akurasi. Iya. Iya. Prediksi itu sampai sekarang tidak ada yang 100% gitu ya Mas Yogi ya, yang namanya prediksi. Oh iya, betul-betul. Itu menuju 100% gitu ya, dari 0 sampai dengan 100% atau 0 sampai 1 gitu ya, skalanya gitu ya. Nah semakin mendekati 100% semakin bagus akurasinya. Nah akurasi tadi ya juga bergantung kepada dataset dan algoritma yang nanti kita mau pakai gitu Mas Yogi. Untuk baik, beberapa teknik machine learning-nya, ya, ada empat ya, ada empat garis besar yaitu, sebentar ini, ada regresi ya, ada regresi ini yang paling mudah sebenarnya, kalau kita belajar machine learning, regresi itu yang paling mudah sebenarnya, karena regresi itu setahu saya kita sudah belajar dari zaman SMA ya. SMA kelas 2, kelas 3 itu belajar regresi. Kedua ada klasifikasi, ketiga ada clustering, yang keempat ada asosiasi. Nah, regresi itu apa? Regresi itu biasanya kita memprediksi nilai kontinu gitu ya. Misalkan Mas Yogi ya, kayak harga saham gitu ya. Oh harga saham pagi ini turun, nanti siang naik. Nah nanti trennya tuh ketika sore itu gimana gitu ya. Kita mau lepas, mau kita beli. Nah, itu bisa diprediksi pakai regresi. Oh, kemudian kalau klasifikasi, tujuannya kita mengelompokkan data ke kategori tertentu berdasarkan label tertentu. Ya. Misalkan kita mau klasifikasi gitu ya, mahasiswa di Gunadarma berdasarkan gender gitu ya. Ada yang pria, ada yang wanita. Nah, itu bisa dilakukan klasifikasi. Kalau clustering adalah menemukan struktur intrinsik dari data, gitu ya. Jadi kita dikasih data set yang banyak, kita mau kelompokkan tapi kita nggak tahu kelompokinnya ini berdasarkan apa sih, gitu ya. Nah nanti algoritma machine learning dia akan mengelompokkan otomatis, gitu ya. Dari data set mungkin saja bisa hasilnya terbagi 3 kelompok atau 4 kelompok, tergantung struktur intrinsiknya. Gitu. Ada juga yang sifatnya asosiasi.
asosiasi ini biasanya akan mencari gini, item-item apa saja yang biasanya terjadi bersamaan. Misal, kalau kita sedang belanja gitu ya, di salah satu minimarket gitu ya, kita beli minuman ringan, biasanya ada snack-nya. Gitu. Kalau beli susu, biasanya ada biskuit. Nah, itu bisa tuh dicari item-item saja, item-item apa saja yang saling berkaitan. Oke. Seperti itu. Ini Mas Isram, untuk pertama kali kita belajar mengenai machine learning, ini mana sih ada tahapannya nggak sih, harus belajar regresi dulu, baru klasifikasi, selanjutnya clustering, atau memang setiap teknik ini punya tujuan yang berbeda? Misalnya kita mau klasifikasi apa, harus pakai klasifikasi, atau harus pakainya clustering, atau harus pakai, nah ini apa sih tujuan dari masing-masing ini gitu? Ada nggak sih yang membedakan? Kalau saya pribadi gitu ya, kalau belajar machine learning itu awal-awal itu belajar dulu membaca data sebenarnya. Jadi gitu. Kita punya datanya apa, terus bisa kita apain gitu Mas. Karena karakteristik data set pun gitu, ada yang hanya bisa diregresi, nggak bisa diklasifikasiin gitu. Oh gitu, iya iya. Iya. Nah untuk step pertamanya, permulaan memang bagusnya belajar dulu regresi. Regresi ya, paling dasarnya. Nah, regresi ini. Karena nih setahu saya, ketika di SMA itu sudah pernah belajar gitu ya. Walaupun regresi linear sederhana gitu. Iya betul. Nah itu yang paling mudah sebenarnya. Ketika kalau teman-teman mahasiswa gitu ya, yang biar nggak kaget belajar machine learning, itu lebih baiknya belajar regresi dulu. Seperti itu Mas Yogi. Oke. Baik, silakan dilanjut lagi Mas Isram. Next lagi. Ada juga beberapa teknik lagi ya, yaitu untuk deteksi anomali gitu ya. Ini misalkan tujuannya kita dapat suatu kasus gitu ya. Kita ingin mendeteksi adanya penipuan kartu kredit. Gitu ya. Misalkan ada KTP palsu, alamat palsu gitu ya. Itu juga bisa pakai machine learning. Kemudian ada juga tujuan lagi untuk dimension reduction gitu ya. Mengurangi besar dimensi dari data. Ya. Jadi misalkan kita punya sebuah dataset yang besar gitu ya. Tapi dari dataset yang besar kita kadang-kadang bingung ini data mana atau feature mana yang kita nggak perlu sebenarnya. Itu bisa dihapus ataupun direduksi. Kemudian recommender system. Nah, ini teman-teman mahasiswa ya pasti kan suka buka YouTube tuh ya. Nah, ini YouTube juga menggunakan salah satu machine learning namanya recommender system. Jadi contohnya kalau teman-teman suka gitu ya buka video-video anime gitu ya, biasanya suggestion channelnya itu juga video-video anime gitu ya. Atau yang suka nonton podcastnya Om Deddy gitu ya, Om Deddy Corbuzier gitu ya. Begitu Om Deddy muncul di channel lain, biasanya muncul tuh videonya Om Deddy. Padahal bukan dari channelnya Om Deddy Corbuzier gitu. Nah ini adalah recommender system. Jadi akan mencari konten-konten apa saja yang saling berkaitan dengan apa yang telah kita buka sebelumnya. Oh iya. Gitu. Karena mencari kesesuaian gitu. Nah, cuma ini ada jeleknya juga ya, ada jeleknya juga. Ini saya pengalaman pribadi gitu ya, kalau di Netflix gitu di rumah gitu. Istri saya suka nontonnya apa, saya suka nontonnya apa gitu. Nah itu kadang-kadang algoritma jadi kacau tuh. Jadi tiba-tiba bingung muncul ya? Film lain. Jadi bingung kok. Yang satu film action, satu lagi film drama gitu kan ya. Nanti next-nya apa nih gitu. Iya gitu, berarti ya, mesin bisa bingung juga ya dengan dua inputan yang berbeda itu ya. Bisa bingung juga kan mesin learningnya. Bisa bingung juga ya mesin learning itu. Baik Mas Isram. Selanjutnya apa lagi nih? Atau... Nah, selanjutnya ini di bidang robotika. Ini kalau bidang robotika, Mas Sandi nih. Ini ada break. Breaknya berapa Mbak Pipit? Gimana waktu breaknya? saya menyimak sekali untuk materi mesin learning sendiri. Nih. Ya, karena saya dari ilmu sosial gitu kan tentunya agak asing dengan istilah-istilah yang memang
itu sangat IT sekali gitu ya, atau kalau nggak tadi ada artificial intelligence, mungkin ini udah sering kita dengar lah ya, yeah, gitu kan. Nah, untuk machine learning ini sendiri juga sangat interest saya jadinya gitu kan. Apakah kalau dalam ilmu-ilmu sosial kan dalam bentuknya kan kata-kata, apakah itu juga bisa dideteksi berarti ya? Gitu ya. Tapi ditahan gimana dulu, itu pertanyaan mungkin dari saya, oh, gitu. Tapi ditahan dulu, ini sangat menarik. Dari awal pun saya belum berani membahas lebih lanjut karena saya tidak mengerti apa itu machine learning, kecerdasan buatan pada robot itu sendiri seperti apa gitu ya. Baik, Pak Isram, terima kasih pembahasannya untuk di segmen pertama. Tapi kita jeda dulu ya, Pak Isram dan Mas Yogi dan juga Pak Sandi. Baik, pemirsa IGTV dan adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma yang tentunya tadi sangat menyimak mengenai mata kuliah unggulan robotika cerdas. Kita jeda dulu sebentar setelah program berikut ini. Baik, pemirsa IGTV, terima kasih Mas Tia menyaksikan program literasi tim teaching mata kuliah unggulan robotika cerdas dengan topik bahasan kecerdasan buatan pada robot dan machine learning. Sebelumnya saya juga menyampaikan kembali bahwa di sini saya hanya sendiri karena kebetulan kami juga mengikuti kebijakan pemerintah terkait PPKM sehingga para pemateri dari mata kuliah tim teaching ini sendiri berada di rumah masing-masing gitu kan, dengan terhubung dengan kami melalui Zoom meeting gitu. Halo Mas Yogi, masih terhubung dengan saya dan juga para pemateri tentunya ya. Saya sedikit mengulas tadi ada beberapa pemaparan gitu kan terkait dari machine learningnya itu sendiri gitu. Ada identifikasi harus spesifik, harus detail gitu kan. Contoh-contohnya juga jadi lebih menarik untuk dipahami oleh non teknik ataupun non IT gitu kan, dengan contoh-contoh yang lebih aplikatif gitu kan ya. Lalu tadi ada sedikit mungkin pertanyaan dari saya juga yang mungkin bisa menjawab, bisa nggak untuk memprediksi dalam bentuknya adalah narasi gitu kan ya, dalam ini adalah misalkan berita hoax itu sendiri gitu kan atau apa. Nah, bisa nggak spesifikasinya sampai ke pendeteksian dari sebuah kata ataupun para kalimat ya, begitu ya, tadi Pak Isra mungkin atau ya, ya dari Mas Yogi karena menarik nih tentu bahasanya. Iya, silakan Mas Isra mungkin untuk yang NLP ya, ya spesifik ya, NLP bahasa. Bisa tuh Mas Yogi itu okay. Ya, monggo sambil dilanjut juga untuk nanti ke materi selanjutnya dari Pak Sandy ya. Ya. Ini Mas Isra mau jelasin dulu. Iya, tapi Isra, ya, mungkin Pak Isra mau menjelaskan Isra dulu. Silakan Mas. Ya, dulu bimbingan saya pernah juga buat satu itu ya, program aplikasi sentimen analisis gitu ya. Jadi menghitung waktu itu studi kasusnya ketika pilkada ya, pilkada DKI Jakarta itu muncul tweet war ya, tweet war gitu ya. Dan juga ada info-info hoax gitu. Waktu itu bimbingan saya memberikan bobot gitu ya, bobot analisis sentimen terhadap salah satu pasangan calon gitu. Ketika dihitung gitu ya, muncul hasil ternyata kepada pasangan tertentu itu sentimennya positif gitu ya. Jadi tweet-tweet dari masyarakat itu ketika mencuitkan beberapa pasangan calon di pilkada itu, ada yang bobotnya positif, ada juga yang negatif gitu. Nah, itu juga mungkin sangat membantu ya buat teman-teman yang di bidang ilmu sosial gitu, ingin mencari apa, menghitung gitu ya, misalkan terhadap satu apa ya kasus ini sebenarnya di masyarakat ini citranya positif atau negatif gitu ya, atau netral gitu, itu bisa menggunakan machine learning juga seperti itu Mbak. Ya baik, berarti selanjutnya mungkin ke Pak Isram ya, Pak Sandi untuk melanjutkan statement dari tadi, sebetulnya saya potong jeda untuk program tadi, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Pipit. Oke, kepada adik-adik mahasiswa, ya, saya harapkan masih menyimak dan memperhatikan materi mata kuliah unggulan tim teaching robotika cerdas. Ya.
Oke, okay. Nah, saya ingin melanjutkan tadi apa saja sih implementasi dari machine learning ini di robotika itu sendiri. Karena materi yang kita bahas itu mengarah ke robotika cerdas. Okay. Saya share dulu materinya. Oke, okay. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah juga dari studio. Oke, okay, terima kasih. Oke, jadi machine learning di bidang robotika itu, machine learning itu kan sebenarnya sesuatu hal yang baru muncul gitu ya, meskipun sudah lama, tapi kan itu jadi hal yang istilahnya baru. Bahkan banyak orang itu yang masih mensalahartikan mengenai machine learning itu sendiri. Karena beberapa bahkan salah nih, machine learning itu mereka kira robot yang belajar. Padahal machine learning itu kan suatu sistem atau suatu algoritma ya, yang melatih robot. Jadi bukan robot yang ikutan belajar, tapi ya secara harfiahnya begitu. Cuma secara pengertiannya bukan robot di sini, bukan mesin atau bukan peralatan ya mesin lah gitu. Tapi suatu sistem secara keseluruhan. Dan di robotika itu sendiri, di sini ada 5, di sini saya baca dari suatu artikel, itu terdapat 5 hal yang berdampak sangat signifikan dengan adanya machine learning. Oke, di sini mungkin Mas Isram dan Mas Yogi juga untuk robotika sudah menggelutinya sejak lama ya. Udah lama nih, udah puluhan tahun ya Mas Yogi ya. Puluhan tahun enggak lah. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Oke, di sini ada robot vision. Kita pernah bahas tentang computer vision di pertemuan sebelumnya. Terus ada mengenai imitation learning, di mana robot itu dilatih untuk meniru apa yang bisa dilakukan manusia. Kemudian self-supervised learning, sini robot yang diberikan kemampuan untuk dapat mempelajari lingkungannya secara sendiri gitu ya, secara independen. Kemudian ada assistive and medical technologies, ini di mana robot ini diberikan kemampuan untuk dapat mengasist ya, atau membantu di berbagai bidang, salah satunya di bidang medical. Kemudian ada juga multi-agent learning, di mana robot bisa mengambil keputusan dari banyak sekali kegiatan atau inputan yang diproses atau yang dilakukan. Okay. Baik, Mas Andi, ini sedikit nih mengenai beberapa poin machine learning di bidang robotika. Nah, saya ada pernah nonton film mengenai robot yang bisa self-supervised learning. Katanya itu melanggar. Nah, ini bagaimana antara ketentuan, gimana sih robot nanti bisa berbahaya juga kan kalau dia bisa self-supervised learning? Oke. Okay. Gimana pendapatnya? Iya, oke. Okay. Pendapat saya. Jadi kan robot itu, ini kan kemampuan baru lah istilahnya untuk robot dapat belajar sendiri. Jadi meskipun dia diberikan kemampuan itu, tapi tetap seperti manusia. Harus diberikan batasan-batasan agar tidak melewati, kalau kita istilahnya melewati hukum lah ya. Kalau di sini pun robot mungkin juga diberikan batasan seperti itu, mungkin di sistemnya diberikan batasan jika dia belajar sampai titik ini, dia nggak boleh eksekusi gitu, atau nggak boleh memberikan tindakan yang lebih. Mungkin seperti itu. Oke. Okay. Berarti tetap ya ada batasannya ya. Walaupun batasannya, dia meskipun bisa memiliki kemampuan untuk self-supervised learning gitu. Ya, tapi diberikan batasan dari awal udah diberikan pembatas ya, algoritma pembatas agar dia nggak melebihi apa yang seharusnya ia pelajari gitu ya. Oke, dan kalau yang ada saat ini sih self-supervise-nya baru di kasus-kasus tertentu, jadi belum self-supervise dia dibebaskan untuk bertindak gitu ya, untuk mempelajari kehidupan gitu, tapi diberikan batasan kayak robot ini memiliki fungsi, kalau nanti ada contoh, robot ini memiliki fungsi untuk mengingat seluruh objek yang ada di suatu ruangan. Nah, itu batasan dia, dia hanya akan mengingat seluruh objek yang ada di ruangan itu dan memberikan output berupa pengingat kalau ada benda-benda yang berpindah lokasi. Jadi dia hanya diberikan kemampuan untuk itu. Jadi si usernya, si pemilik robot ini nanya, tadi saya naruh botol susu di mana ya? Nah, maka robotnya akan memberikan jawaban. Tadi botol susunya ditaruh di atas kulkas. Padahal ada di ruangan itu. Cuma kan kadang kita nggak lihat ya. Tadi naruh tadi di mana ya? Itu sih yang salah satu yang udah diteliti oleh orang.
mengenai self-supervisor. Oke, seperti itu. Oke, mungkin kita coba dari robot vision dulu. Nah, di robot vision ini juga di sebelumnya Mas Isram ya sudah mencontohkan juga kalau nggak salah sama Mas Sakti ya robot vision bagaimana ya. Komputer dapat mendeteksi objek, mendeteksi berbagai macam objek bahkan secara bersamaan ya barengan. Yang bawa buah-buahan itu ya? Ya bawa pisang, bawa garpu ya. Oke. Okay. Udah kalau bawa daging udah makan di tempat. Oke. Sebelumnya di sini ada beberapa kategori ya, karena robot vision itu udah masuk ke level atas. Gitu. Di awal-awal mungkin adanya signal processing, di mana signal processing ini inputnya berupa sinyal dan outputnya berupa sinyal juga. Contohnya kayak sekarang saya ngomong terus Mas Yogi bisa mendengarkan, itu kan sebenarnya signal yeah. processing ya. Karena saya ngomong berupa sinyal diubah ke elektrik terus di munculkan lagi berupa suara lagi, signal processing. Kemudian ada image processing. Image processing ini identik dengan kamera. Kamera pertama dari kamera analog, kemudian kamera digital, di mana apa yang di-capture bisa dicetak, baik dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk data yang ditampilkan dalam layar. Jadi image to image. Kemudian ke level berikutnya ada computer vision. Nah, computer vision ini inputnya berupa image, tapi outputnya berupa informasi. Kayak kemarin inputnya itu berupa buah, gitu ya. Terus outputnya berupa nama dari buahnya. Itu kan berupa informasi tambahan ya, informasi tambahan yang sangat bermanfaat, gitu. Sangat berguna untuk diproses di proses berikutnya. Gitu. Kemudian ada juga pattern recognize atau machine learning. Nah ini udah masuk ke kategori machine learningnya. Jadi di sini mendeteksi pattern. Pattern itu kayak tadi ya, mengidentifikasi berbagai macam. Jadi ini sebenarnya mirip sih sama computer vision. Outputnya berupa informasi. Tapi yang membedakan di sini inputnya itu informasi juga. Jadi sebenarnya pattern recognition itu bagian dari computer vision. Jadi nggak perlu kita kasih image, kita hanya kasih fitur. Ini fiturnya dataset. Datasetnya bukan image, tapi berupa fitur. Ini dataset, terus menghasilkan nanti informasi jika kita memberikan nanti itu ada istilah data learning dan data testing. Nah, jadi information di sini berupa data learning. Nanti ada data testing yang kita masukin ke sistem, nanti dia akan menunjukkan informasi. Oh ini bendanya apa, ini bendanya apa, gitu. Terus dia punya ukuran berapa, itu masuk ke pattern recognition atau machine learning. Kalau machine vision ini kayak, nah ini antara machine vision dan robot vision itu suatu hal yang mirip. Suatu hal yang sama, cuma bedanya kalau robot vision itu outputnya sudah berupa action atau tindakan. Sebagai contoh kayak self-driving car ya, mobil yang bisa mengendari sendiri. Nah, di situ ada computer vision ya, untuk dapat fitur dan informasi. Terus ada machine vision ya, karena di situ dia memperoleh image, memperoleh gambar, kemudian menghasilkan informasi. Nah, informasi inilah yang nanti akan dipakai oleh robot vision untuk menghasilkan tindakan fisik. Sebagai contoh kayak mendeteksi rambu-rambu jalan gitu ya, kalau self-driving car terus mendeteksi jika ada orang lewat atau ada mobil lain di depannya, atau mendeteksi pinggiran jalan agar dia tetap berjalan di sisi tengah atau sisi yang pas pada jalan. Nah ini sudah menjadi sesuatu yang cukup kompleks ya, kalau kita ngomongin ke self-driving car, karena banyak sekali algoritma yang perlu diperhitungkan dari sisi kameranya. Oke, seperti itulah kalau ke robot vision. Oke, nah di sini sekarang kita udah bisa membedakan mana yang masuk kategori computer vision, mana yang sudah masuk kategori robot vision. Yang object detection itu berarti computer vision. Object yang detection. Robot vision, ya, yang robot vision itu yang sebelah kanan tuh, arm robot. Hmm. Karena sekarang arm robot itu udah banyak di-attach sama kamera ya. Jadi algoritmanya bukan algoritma manual yang belok kanan sejauh ini, belok kiri sejauh ini gitu ya. Oh yang pakai vektor ya. Biasanya kan ya, pakai G-code atau vektor. Nah tapi ya, ini berdasarkan input dari kamera gitu ya. Benar okay. Ya. Jadi kameranya nanti memberikan koordinat ya. Ini ada di koordinat X, Y berapa, terus deep-nya berapa gitu kan.
sehingga dia bisa bergerak saat gripnya udah nol, dia ngegrip. Terus saat koordinatnya belum pas, maka harus pasin dulu sampai di titik kamera tengah misalkan. Oke, ini juga yang seperti saya contohkan waktu itu ya, yang pakai kamera untuk pindah posisi tengah dari orangnya. Betul. Ya, tapi kan itu baru satu aksis ya. Baru satu aksis. Baru satu aksis. Sedangkan kalau udah masuk ke arm, nah itu berarti udah tiga aksis. Tiga aksis, ya. Oke. Nah kalau yang kemudian, object detection ya, belum ada action-nya, dia hanya mendeteksi dan ngasih tagging gitu aja. Dan memberikan informasi, ya benar. Jadi kalau berupa tagging informasinya. Vision, ya berupa tagging informasi. Nah terus di situ kalau kita pakai beberapa algoritma ya, seperti TensorFlow atau yang kemarin pakai YOLO ya, YOLO. Nah itu ada percentage kebenarannya, persentase kebenarannya. Kayak di situ kan dari apa yang dideteksi ya, apa yang dideteksi. Iya, dari apa yang dideteksi. Nah, ini kan nanti masuk ke tabel, nanti ada di akhir saya lupa tabel, ada matriks kebenaran gitu ya. Matriks kebenaran true false-nya, terus bisa juga di dalam bentuk percentage kalau kita pakai tree decision. Itu tergantung dari machine learning yang digunakan. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat ya, persen didetek 83% itu berarti cukup akurat. Terus sisanya ada juga yang laptop 33%, terus pot tanaman 33%, gitu, chair 69%, TV 48%. Ya. Itu tingkat kebenarannya. Dan padahal sih semuanya benar ya, semuanya hampir benar. Kalau kita lihat itu chair 42%, 33% itu emang sudah mendekati, emang sudah chair ya. Tapi dia masih ragu ini beneran chair atau bukan. Nah ini diberikan nilainya. Untuk menjadikan robot vision yang sebelah kanan, ini apakah memang harus ke arah object detection dulu, ya vision, baru ini sama nggak sih perlakuannya apa kamera yang dipakai di robot arm ini? Tekniknya sama nggak sih? Sebenarnya kan ada pertama dataset khusus ya. Seperti robot arm ini difungsikan untuk apa? Kalau yang kanan ini nih, yang robot warna biru ini, nah itu dia difungsikan di medis. Jadi dia untuk menyusun kayak pabrikasi barang-barang medis gitu ya. Itu kalau apa ya, saya lupa namanya. Jadi dia akan bertindak sesuai dengan fungsi dari tugasnya. Jadi misalkan arm yang ini untuk mindahin perangkat A dari titik suatu titik X ke titik Y gitu lah, misalkan. Dan misalkan di sini harus disusun gitu. Jadi ini fungsi robot yang ini dia akan menyusun ke dalam box secara rapi ya, secara terurut dari acak-acak. Oh baik, gitu. Jadi gini ya. Kalau tadi object detection itu butuh sampling data banyak untuk mendeteksi ini objeknya apa. Tapi kalau yang robot ini mungkin nggak harus punya sampling database objek banyak kan, karena tidak harus mengenalin objek ini apa gitu ya. Nah, jadi secara tujuannya berbeda gitu, dan mungkin berbeda ya pemakaiannya dan fungsinya gitu ya. Baik, jadi dikondisikan, sebenarnya kan kalau robot yang ini, dia nggak perlu tahu itu apa ya. Yang penting tahu posisinya di mana, posisinya terus tepat, tepinya di mana, seperti yang tadi Mas bilang. Ini edge-nya di sini nih, berarti edge-nya kita harus ngegrip di bagian edge-nya, di bagian tepinya. Jadi kamera itu mungkin hanya kamera RGB atau kamera black and white ya. Kamera cuma black and white sehingga bisa ngedetek tepinya aja. Nah itu kita sih jadi tergantung fungsinya. Oke. Di gambar berikutnya ada ada juga di sebelah kiri itu contactless checkout. Jadi ini baru nih 2021. Di beberapa negara itu udah nggak pakai kasir orang lagi. Jadi kasirnya itu berupa box besar itu. Nah itu boxnya dari berbagai sudut. Sudutnya ada kamera. Nah kamera itu fungsinya buat ngedetek ini jenis makanan apa, jenis makanannya apa, terus beratnya berapa. Jadi saya nggak tahu sih apa yang ngebedain dia sama kita sekedar ngebawa barcode gitu. Sebenarnya kan bisa aja kita nggak bawa barcode, terus scan satu-satu ya. Iya. Bisa juga seperti itu. Nah, mungkin menurut saya, kelebihannya
nggak semua orang tahu posisi barcode itu ada di mana. Bahkan ada beberapa makanan yang nggak punya barcode. Seperti itu, contohnya pisang. Nah, kan pisang nggak punya barcode ya. Kecuali udah ada di labelin ya. Kecuali udah di label barcode gitu. Ya, benar. Nah, terus di situ ada timbangannya juga kayaknya. Jadi sekaligus ditaruh di situ, dideteksi sama kameranya, oh ini jenis makanannya ini, harganya sekian, nanti langsung masuk ke tagihannya. Nah, tagihannya dibayar cashless juga. Cashlessnya kalau kita bisa pakai digital money digital ya. E-money gitu. E-money atau kartu kredit atau mungkin pakai kartu debit. Kalau di negara-negara barat, sepertinya sih penggunaan kartu debit, uang kas itu udah minim banget ya. Dia hampir kalau ke supermarket itu harus pegang kartu. Kartu ya. Kartu ya. Nah, itu contoh yang contactless check out. Jadi mesin kasir kasir sendiri, jadi nggak ada kasirnya. Mungkin cuma ada adminnya beberapa orang ya, sama petugas keamanan kan. Iya. Ya terus yang sebelah kanan. Nah, ini yang ngebedain antara kiri dan kanan. Yang kiri berarti maksudnya ke computer vision. Karena nggak ada tindakan. Nggak ada tindakan fisik. Dan tindakan dia fisik. Hanya memberikan, dia hanya memberikan informasi, ini benda apa, barangnya apa, harganya berapa, masuk ke tagihan. Sedangkan yang sebelah kanan, di self-driving car ini sudah pasti memanfaatkan robot vision ya. Karena ada banyak sekali tindakan fisik, terutama untuk mengemudikan mobil. Iya, kendalinya di mobilnya kan dia harus belok kemana, lurus, maju atau seperti apa. Ini tricky banget sampai Elon Musk pun bilang untuk bikin driver yang otomatis ini sulit sekali, dia bilang gitu sebenarnya. Ya, tapi bisa ya, luar biasa. Tapi bisa, tapi luar biasa. Iya, kan udah diuji coba dan digunakan secara umum ya untuk share. Iya. Karena kalau kita nonton di YouTube tuh udah beneran ada tes Tesla. Bahkan yang bikin kontennya YouTuber-YouTuber pakai mobil Tesla keliling Amerika gitu kan selama 24 jam ngecek ini mobilnya bisa nggak yang ya. Di Indonesia konten. Katanya udah banyak yang beli tapi saya belum pernah lihat sih di jalanan. Iya. Yang tadi disebutin sama Mas Isram, Deddy Kobuser-nya sebenarnya udah beli kan. Sebenarnya. Iya. Iya, cuma nggak pernah. Jarang lihat ya kita. Gitu ya. Jarang lihat dia memamerkan. Ya, mungkin environment-nya kurang mendukung ya, bisa jadi. Oh iya ya. Kemudian kalau di US itu kan udah banyak tempat charging dari Tesla-nya sendiri. Oh, charging Tesla, station yang disediain sama Tesla. Charging station disediain sama Tesla. Dan koordinat-koordinatnya udah pas banget tuh sama yang ada tertanam di database Tesla-nya. Jadi kalau dia mau pergi dari suatu kota ke kota lain, nanti dihitung. Oh ini, kalau ke kota ini butuh charging dua kali. Dua kalinya di titik ini sama titik ini. Jadi nanti dia sebelum ke tujuan, dia bakalan berhenti dulu tuh di titik tempat charging. Gitu. Jadi nggak langsung ngeng sampai tujuan, terus di tengah jalan, habis. Berarti kalau di kita, selama ini yang punya mobil itu hanya charging-nya di rumah gitu? Iya. Charging-nya di rumah. Charging di rumah, lama berarti pasti dia harus bisa PP gitu ya, sampai rumah lagi gitu. Iya. Bahaya ya. Bahaya. Ini itu sih alasan-alasan utamanya. Alasannya. Karena infrastrukturnya belum mendukung. Oke. Oke. Kita next. Masih di robot vision. Nah, ini ada juga, sebenarnya ini kiri-kanan robot, cuma yang sebelah kanan saya nggak screenshot robotnya. Yang sebelah kiri dulu. Nah, ini inspection cell for QC buat quality control dari pabrikasi industri ya, mesin-mesin kendaraan gitu. Nah, itu sekarang sudah di QC. Quality of control-nya udah by robot. Jadi setelah selesai fabrikasi, itu mesin akan masuk ke suatu kotak dan kotak itu ada robot arm dan beberapa kamera. Kamera ini akan mendetek kesalahan-kesalahan kecil atau bahkan kalau kesalahan besar mata bisa melihat ya, kesalahan-kesalahan kecil dari mesin pencetakan sehingga kualitas dari fabrikasi mobil itu lebih bagus. Ini udah menggunakan kamera, jadi ya ini masuknya ke robot vision karena ini dibalik sekarang robot gerak dulu
ngambil image, terus menghasilkan informasi, terus bergerak lagi ke tempat lain. Jadi bukan robot yang bergerak karena suatu informasi, tapi robotnya gerak dulu, dapat informasi, terus dia gerak lagi. Dan suatu sistem yang di looping ya. Oke, kemudian yang sisi kanan ini robot harvesting. Sini sebenarnya di sini ada robot arm-nya. Oke, saya kasih link YouTube-nya. Terus saya screenshot dari video. Saya screenshot dari video. Jadi robot ini punya tingkat akurasi pengambilan yang sangat tinggi. Jadi dia bisa metik buah tanpa harus melukai batangnya gitu ya. Jadi grip rate-nya sangat presisi, terus tingkat kamera dan juga kamera dan juga akurasi koordinatnya tuh presisi banget. Jadi nanti kalau sayangnya saya nggak Mas kepingin. Yogi, sepertinya kita menarik ya. ini saya seolah-olah dibawa untuk pergi ke masa depan di mana banyak sekali yang nantinya mungkin profesi-profesi yang seharusnya dilakukan oleh manusia akan berganti menjadi profesi-profesi yang dilakukan oleh mesin gitu ya. Jadi seperti itu ya. Tadi contoh-contoh dari Pak Sandi yang paparkan itu ya. Bantu robot, benar. Iya, ini sebenarnya sih agak lumayan ngeri. Plusnya juga ya kita tidak bisa menutup kemungkinan masuk ke perubahan yang seperti itu sih ya, Mas Yogi ya. Iya, kayaknya sebentar lagi ya, udah di depan mata. Karena memang tidak bisa menutup dari perkembangan teknologinya ya. Iya, pembahasannya kian menarik, apalagi tadi seolah-olah saya dibawa ke masa depan untuk begini loh, nanti kehidupan kehidupan di mana nanti mesin mungkin akan mendominasi dari aktivitas manusianya itu sendiri gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sandi untuk pemaparannya. Saya jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan Mas Yogi, mungkin nanti akan juga memandu lagi gitu kan perbincangan terkait materi dari kecerdasan buatan pada robot ataupun machine learning ini sendiri. Baik pemirsa UGTV dan juga adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma khususnya yang memang menyaksikan program ini, tentunya semakin menarik pemaparan dari kedua pemateri kita. Tapi ditahan dulu dan tetap setia untuk menonton program literasinya setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma, terima kasih yang masih setia menyaksikan program literasi Team Teaching, mata kuliah unggulan robotika cerdas dengan topik bahasan kecerdasan buatan pada robot ataupun machine learning. Mengingatkan pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa untuk yang ingin menyaksikan program literasi ini sendiri dapat Anda saksikan di channel 32 UHF TV Digital dan juga channel 54 UHF TV Analog. Dan juga bisa melalui live streaming www.tv.gunadarma.ac.id atau www.ugtv.co.id atau yang memiliki mobilisasi yang cukup tinggi di selama masih PPKM ini sendiri gitu, dapat Anda download aplikasinya melalui App Store ataupun Play Store. Baik, Mas Yogi masih terhubung dengan saya, Mas? Siap, masih terhubung. Oke, ini adalah segmen terakhir yang tentunya mungkin akan makin menarik, ada diskusi dari Pak Isram ataupun Pak Sandinya itu sendiri ya, Mas Yogi. Mungkin silakan Mas Yogi dilanjutkan saja untuk pemaparan mungkin dari Pak Sandi atau Pak Isram ya. Iya, baik. Melanjutkan tadi ya, yang masih belum selesai, kita juga masih punya banyak slide materi, silakan dilanjut lagi Mas Sandi. Siap. Nanti habis setelah Mas Sandi selesai baru nanti dilanjut sama Mas Isram, gitu aja ya. Oke. Okay. Ya. Oke, mungkin ada 6 slide lagi. Setelah itu kita pindah ke Mas Isram akan menjelaskan lebih dalam lagi ya mengenai machine learning. Oke. Berikutnya masih sambungan yang tadi, pengaruh machine learning pada robotika. Yang kedua itu ada imitation learning. Dimana imitation learning ini robot difungsikan agar dapat meniru berbagai macam hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan ini kenapa disebut imitation learning dan dibedakan ya dengan yang sebelumnya ataupun dengan robot-robot yang saat ini sudah ada di industri, karena imitation learning itu dikhususkan untuk
mobilitas yang berada di luar pabrik atau beberapa di luar industri. Kayak seperti tindakan-tindakan yang biasa kita lakukan seperti konstruksi gitu ya, militer, pertanian, terus rescue, dan juga untuk eksplorasi. Nah, ini kan hal-hal yang tidak dilakukan di indoor ya, tapi dilakukan di outdoor. Dan sebagian besar sudah dilakukan oleh manusia. Oke, yang pertama di sini ada robot konstruksi, di mana ada robot yang bisa menyusun batu bata dan langsung di semen ya. Jadi nggak cuma nyusun bata, tapi udah langsung jadi suatu dinding gitu secara sistem. Kemudian ada juga sebelah kanan, itu robot traktor. Jadi traktor ini sudah unmanned ya, udah nggak dikontrol by human lagi. Jadi sudah dikendalikan by system. Jadi nanti ada mappingnya. Tolong gali sedalam ini, terus kemudian dengan area seluas ini. Itu sudah diprogram. Jadi traktor ini akan bergerak secara otomatis. Kemudian kalau kita tonton itu di YouTube-nya, traktor ini pun juga sudah dilengkapi oleh berbagai macam fitur kamera dan juga fitur deteksi objek ya, sehingga dia tidak akan menyakiti jika ada makhluk hidup yang lewat. Seperti misalkan ada manusia lagi lewat, nanti dia berhenti dulu. Terus kalau ada hewan, kucing atau anjing yang lagi lewat pas dia lagi kerja, maka dia akan berhenti dulu sampai hewan itu pergi. Itu kalau kita lihat di YouTube-nya kurang lebih seperti itu. Itu di robot konstruksi. Kemudian di robot pertanian, yang meniru tindakan manusia juga, yaitu robot yang melakukan penyemaian atau pembibitan, kemudian penanaman, dan juga weeding. Weeding itu kayak menghilangkan hama tanaman yang ada di sawah ya. Kalau kita lihat sebelah kiri itu robot yang bisa melakukan seeding ya. Seeding itu proses penanaman dari bibit sampai jadi tanaman kecil yang siap diletakkan di pot yang lebih besar. Kemudian ada juga di sebelah kanan itu robot dengan dua tangan itu di bawahnya. Dua tangan itu berfungsi untuk menghancurkan atau mencabut hama tanaman. Ini kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan manusia yang sudah dialihkan ke robot. Ini disebut imitation learning. Oke, kemudian ada self-supervised learning, di mana self-supervised ini memberikan robot kemampuan untuk belajar berdasarkan data awal yang sudah diberikan, nanti dia melanjutkan pembelajarannya. Gitu. Nah, di sini ada juga robot agriculture yang bisa mendeteksi tadi ya, mendeteksi dan membedakan mana tanaman, mana hama tanaman. Terus ada juga robot soccer yang dapat bertindak sesuai dengan situasi yang ada di lapangan, kayak ngoper langsung siup, itu kan sebenarnya tindakan-tindakan yang diberikan otoritas ke robot, sehingga robot itu bisa melakukan tindakannya sendiri tanpa harus kita perintahkan. Terus kemudian ada road detection pada self-driving car. Dan, jadi robot ini berikan kemampuan melihat, mendeteksi tepi dari jalanan, kemudian juga mengambil keputusan untuk mengambil jalanan sebelah kiri jika speednya lebih rendah atau sebelah kanan jika speednya lebih tinggi. Ini kan robot-robot yang diberikan otoritas tertentu sehingga dia dapat mengambil keputusannya sendiri. Itu yang disebut self-supervised. Dan dari apa data yang dia peroleh, dia bisa update datasetnya. Oke, ini kan contoh yang road detection ya. Dia akan mendeteksi jalan, kemudian jalan sesuai dengan zona hijau yang sudah dipetakan oleh robot tersebut. Oke, kemudian, nah ini tadi robot yang saya sempat, bilang ke Mas Yogi ya. Ini dia pakai Kinect. Gitu. Oke, Kinect. Terus? Nge-freeze ya? Dari Pak Sandi. Sepertinya Mas Yogi. Oh, sudah ada lagi nih. Muncul lagi. Andi. Disconnect. Ya. Ya. Ya, jaringan. Nah, ya. Oke. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah. Sudah kelihatan. Dari studio. Ya, oke. Oke. Oke, ini yang terakhir yaitu contoh dari self-supervised learning, di mana robot ini bisa mengingatkan seseorang jika dia lupa. Di sini dia baru naruh satu dataset, yaitu botol susu. Jadi kalau dia lupa naruh botol susunya, nanti akan diingatkan oleh robot.
cara mengingatkannya, robot ini akan menembakkan laser tepat di botol susunya. Gitu. Jadi ini di suatu ruangan, di dapur ya, di dapur. Jadi ini suatu ruangan di dapur, terus robot ini ada kamera, ada Kinect-nya, terus ada laser pointer-nya, ada perangkat komputasinya juga pastinya. Ya, dia, di sini dia mendeteksi pergerakan orang, terus orang ini ngambil botol susu dari kulkas, gitu ya. Kalau dia memindahkan botol susunya ke berbagai macam tempat, nanti robot ini akan mengingatkan, men-spot terakhir meletakkan botol susunya di mana, gitu. Dan dia akan memberikan laser pointing ke arah susunya. Dia ngingetin tuh, oh botol susunya ada sebelah sini. Jadi iya. Saat orang yang nanti kembali ke dapur lagi, dia udah tahu, oh iya, tadi saya belum masukin ke kulkas lagi botol susunya. Suatu model self-supervised learning. Di sini dia baru mencoba menggunakan satu objek. Satu objek itu botol susu. Bisa jadi kan nanti kalau database-nya dibanyakin, terus ditambahin fitur kayak ya. Voice, ya voice recognize gitu ya. Misalkan dia nyebut cari botol minyak, gitu. Nah, botol kecap. Misalkan di kulkas nggak ada nih botol kecapnya. Terus nanti dia pointerin sendiri kalau ada. Kalau nggak ada, berarti kan dia nggak naruh itu di dapur. Oke. Okay. Ini contoh dari self-supervised. Oke, okay. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Yogi. Oke, okay. Ini luar biasa penjelasan dari Mas Andi. Ini termasuk contoh-contohnya detail, walaupun ya sebenarnya robot ini sudah hadir di era kita ya, sudah ada gitu ya, sudah ada dekat kita. Mungkin belum aja, belum booming ya, mungkin sebentar lagi ya. Nah ini selanjutnya ada materi untuk deep learning ya. Ini pembahasan deep learning bisa langsung sama Mas Isram. Mungkin Mas Isram silakan untuk sesi terakhir ini, Mas Isram. Baik, terima kasih Mas Yogi. Menyambung dari materinya tadi Mas Andi ya. Kita akan masuk ke perbedaan antara supervised dengan unsupervised learning. Sudah muncul Pak ya, Mas Yogi ya? Sudah. Ya? Sudah. Oke, perbedaannya apa sih gitu ya? Iya. Nah, perbedaannya adalah antara campur tangan manusia gitu ya. Jadi kalau manusianya dengan mesin itu sama-sama 100%, itu masuknya supervised learning gitu ya. Iya. Kalau manusianya bobotnya 75%, itu masuknya semi supervised learning. Kalau manusia campur tangannya hanya 50%, masuknya semi unsupervised gitu ya. Harusnya ini semi unsupervised gitu. Tapi kalau manusianya tidak ada campur tangan, artinya apa? Artinya si machine learning ini berjalan dirinya sendiri gitu ya. Itu sudah masuk kategori yang unsupervised learning. Nah, ini contoh untuk yang supervised learning. Misal kita punya data seperti ini ya. Supervised learning ini salah satu kuncinya adalah dataset kita memiliki label. Label itu apa? Label itu recordnya, record yang kita punya ya. Record itu satu baris ini ya, dari kiri ke kanan. Satu record ini memiliki sebuah kelas gitu ya, yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi contoh ya, misalkan kasusnya ingin mendeteksi atau memprediksi sel ini, selnya masih tumor atau sudah jadi kanker gitu ya. Nah ini berarti sudah diberikan kelas-kelasnya atau diberikan label-label. Jadi satu karakteristik record ini misalkan, oh ini tumor gitu ya. Oh record yang sekian ini adalah kanker. Nah ini adalah contoh dataset yang berlabel. Nah kalau berlabel artinya apa? Kita masuknya yang supervised learning. Nah, tipe-tipenya untuk supervised learning tadi ya, ada klasifikasi. Klasifikasi itu apa? Membagi ya, membagi dua gitu ya. Ini contohnya membagi dua kelompok dari dataset berdasarkan labelnya. Misalkan data mahasiswa gitu ya, dipisah berdasarkan pria dan wanita. Atau dipisahkan misalkan IPK-nya gitu ya. Ada IPK di bawah 3, ada IPK di atas 3. Kalau regresi apa? Regresi tadi memprediksi nilai yang kontinu. Ya, misal contoh tadi ada harga saham ya. Harga saham ketika pagi hari itu nilainya segini, ketika siang hari nilainya segini, ketika di malam hari mungkin ada kenaikan harga gitu ya. Itu bisa diprediksi dengan menggunakan namanya regresi.
Oke, klasifikasi ya. Klasifikasi adalah proses memprediksi label atau kategori kelas yang sifatnya diskrit. Tadi ya, diskrit itu apa? Diskrit itu ya kalau nggak 0 atau 1 gitu ya. Jadi tidak bernilai kontinu. Misalkan ini kita akan ingin mengkategorikan gitu ya, ingin mengelompokkan ya, memprediksi mana kelompok data yang masuk tumor, mana kelompok data yang masuk sel kanker, seperti itu. Itu contoh dari klasifikasi. Nah, kalau regresi, ya ini yang paling mudah sebenarnya ya, regresi adalah memprediksi nilai kontinu, ya, sebagai lawan dari prediksi nilai kategorikal dalam klasifikasi. Ya, ini ada contoh ya, ada data set, misalkan ingin memprediksi emisi CO2 gitu ya. Emisi CO2 berdasarkan apa? Berdasarkan variabel engine size. Ini itu mesin CC mobil gitu ya. Misalkan 2000 CC, ada yang 4 silinder, kemudian fuel consumption-nya itu 8,5. Ini biasanya 8,5 liter untuk 100 km gitu ya. Nah, ini menghasilkan CO2 emisinya skornya 196. Untuk mesin mobil yang 3700 cc ya, 6 silinder, ini menghasilkan emisi CO2-nya 267. Nah, kita bisa prediksi gitu ya, atau kita punya data baru gitu ya. Misalkan kita ingin tahu kalau mesin mobilnya 2,4 gitu ya, 2400 cc, 4 silinder dengan konsumsi bahan bakar 9,2 liter per 100 km, itu menghasilkan CO2-nya berapa. Nah, ini kita ada satu data yang missing gitu ya, kita punya satu record, atau kita ingin memprediksi, nah itu bisa menggunakan regresi linear. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah nilai-nilai yang pada dataset haruslah nilai yang sifatnya kontinu gitu ya. Ini bisa kita prediksi dengan menggunakan regresi linear sederhana. Untuk algoritma supervised yang lain ada KNN yaitu K-nearest neighbor ya, ada linear regression, ada logistic regression, ada SVM ya, support vector machine, ada decision tree, ada random forest, dan ada neural network. Kemudian lawannya supervised yaitu unsupervised. Ya. Unsupervised itu apa? Adalah pembelajaran tanpa pengawasan. Ya, artinya apa? Tidak ada campur tangan manusia di situ. Jadi model machine learning bisa bekerja sendiri untuk menemukan informasi yang mata manusia, gitu ya. Jadi konsep dasarnya adalah unsupervised itu melatih dataset, kemudian menarik kesimpulan pada data yang tidak memiliki label. Jadi istilahnya unlabeled, gitu. Artinya apa? Kalau kita punya suatu dataset, kita tidak punya label pada data tersebut, maka yang dilakukan adalah kita menggunakan teknik unsupervised learning. Untuk teknik unsupervised learning ini ya, ada dimension reduction gitu ya, ada density estimation, tadi ya ada market based analysis dan juga clustering. Nah, biasanya teknik clustering ini yang paling mudah dilakukan ya. Ini konsep dasarnya mudah. Juga dari sisi teknis codingnya juga relatif lebih mudah. Untuk clustering, gitu ya. Mungkin teman-teman ada tinggal di rumahnya sistemnya cluster, gitu ya. Clustering itu apa sih? Ya gitu ya. Cluster-cluster. Jadi cluster adalah gini. Kita ingin mengelompokkan dari sebuah dataset, tapi kita nggak tahu kita mengelompokkannya berdasarkan apa, gitu ya. Makanya kalau kita di perumahan, gitu ya. Misalnya ada klaster apa ya, rose garden gitu ya, ada botanical garden gitu ya, itu dikelompokkannya bukan berdasarkan penghuninya gitu ya, tidak ya, tidak, oh ini yang rose garden ini orang-orang berduit semua gitu, kalau yang ini nggak berduit, kan nggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya adalah klasternya itu dikelompokkan berdasarkan misalkan posisi wilayah gitu ya. Untuk clustering sendiri, ya artinya apa? Kalau di machine learning kita punya sebuah dataset, kita mau mengelompokkan, tapi kita masih belum tahu akan terbentuk berapa kelompok. Dan tujuannya adalah ya ingin mengelompokkan sekelompok yang serupa gitu ya, ada kemiripan di situ. Misalkan kita punya mahasiswa Gunadarma gitu ya,
dataset mahasiswa Gunadarma gitu. Ini kita kelompokkan ya. Bisa jadi terbentuk dua kelompok. Misalkan kalau kelompoknya pria dan wanita ya, atau juga dari sisi umur gitu ya. Mungkin ada yang umurnya belasan tahun, ada yang umurnya sudah tua gitu ya. Mungkin di program-program S2 atau S3 umurnya jauh berbeda daripada yang mengambil program D3 atau S1 seperti itu. Kemudian ya, hal yang penting ya teman-teman kalau belajar machine learning adalah memahami dataset dan evaluasi metrik. Ya, jadi tidak hanya mempelajari algoritma machine learning-nya, tapi kita juga harus care sama dataset dan juga evaluasi metrik atas mesin yang telah kita buat ya, atau model yang kita buat. Ya. Oke, untuk data itu ada dua istilah, yaitu training dan testing. Gitu ya. Training itu apa? Training adalah sebuah data yang kita perlukan untuk membuat sebuah model classifier. Gitu ya. Misalkan kita membuat mesin prediksi, berarti kita butuh data nih. Nah, training data adalah data yang diperlukan untuk membuat sebuah model. Ketika modelnya atau mesinnya sudah terbentuk, gitu ya, kita perlu namanya validasi. Nah, validasi menggunakan namanya testing data atau data testing. Biasanya pembagiannya itu macam-macam ya. Ada yang 60-20% gitu ya. Jadi ada gini, ada yang 60% training data, ada yang 20% testing data, ada yang pakai 20% lagi buat validation data. Ada juga beberapa peneliti yang hanya pakai 80% training data, 20%-nya testing data. Nah, itu nggak masalah ya. Yang penting teman-teman pastikan ada training data, ada testing data. Nah, ini semakin banyak data atau record yang kita punya, itu biasanya hasil akurasinya akan semakin tinggi. Nah, ini contoh ya. Contoh saya punya training data ya. Ini di bagian atas training data gitu ya. Di sini ada kolom gender ya, age, address, income, employee, equipment ya, call code, wireless, sama charm gitu ya. Kita dari training data kita masukkan ke dalam mesin gitu ya. Kita masukkan ke dalam mesin namanya classifier model. Setelah mesinnya terbentuk, kita harus uji mesin kita. Kan gitu ya. Sama kalau kita ke bengkel nih. Nah, teman-teman yang hobi otomotif gitu ya, udah bikin mesin, kan tidak hanya langsung udah jadi ini, perlu kita testing dulu, kita geber-geber, kita gas gitu ya. Oper gigi 1, oper gigi 2, oh nih, kurang settingan karbunya, kurang pas. Nah, itu berarti kita setting dulu di mesinnya. Setelah sudah setting mesin, sudah oke, kita perlu validasi dengan namanya testing data, atau data testing gitu ya. Kita masukkan gitu ya. Nah, ini seberapa akurat model kita itu adalah kalau bahasa matematiknya adalah nilai Y gitu ya. Kita membandingkan ya, antara hasil prediksi dari mesin yang kita buat dibandingkan dengan nilai aktualnya. Ya, misalkan di sini ya, record yang 0 ini prediksinya 1, sedangkan data aktualnya 0. Record kedua prediksinya 0, aktualnya 0, berarti benar ya. Yang ketiga, yang terakhir, diprediksi nilainya 1, aktualnya 1. Ya. Berarti di sini apa? Dari 3 record ini, ternyata record yang pertama, hasil prediksinya tidak sama dengan kelas yang sebenarnya. Nah, kalau di machine learning juga, itu kan ada model matematis gitu ya. Ada model matematis, itu biasanya hasil prediksi itu Y ada toppingnya, ya, jadi Y hat gitu ya, atau Y topi, kalau kelas sebenarnya adalah Y saja. Kemudian setelah kita berhasil membuat machine learning, kita harus ukur mesin kita tuh bagus atau tidak. Harus ada acuannya gitu ya. Gak bisa kita bikin machine learning, oke saya udah jadi machine learningnya. Ada pertanyaan selanjutnya, sebagus apa machine learning kita? Kan gitu ya. Itu ada namanya score, ada namanya F1 score. Yaitu F1 score adalah membaca dari confusion matrix. Ya. Confusion matrix ini akan menghasilkan 4 ya. Ada 4 istilah gitu ya. Ada namanya true positif ya. True positif itu artinya apa? Yang diprediksi benar, kenyataannya benar. Itu true positif.
false negatif ini diprediksinya diprediksinya salah, ternyata kenyataannya benar. Itu namanya false negatif. Kalau false positif diprediksinya true, ya diprediksinya benar, kenyataannya salah. Itu namanya false positif. Kalau true negatif diprediksinya salah, kenyataannya salah. Nah, ini adalah confusion matrix gitu ya. Kemudian bagaimana parameter penilaiannya? Nah, ini ada namanya precision dan recall. Ya. Precision itu apa? Precision adalah true positif per gitu ya, dibanding dengan true positif dibagi plus false positif. Sedangkan recall adalah true positif per true positif dibagi FN. Gitu ya, atau false negatif gitu ya. Sedangkan nilai F1 score-nya adalah ini ya. Seperti ini rumusnya 2 kali precision dikali recall per precision plus recall. Nah, nilai F1 score ini range nilainya antara 0 sampai dengan 1. Ya. 1 itu artinya apa? 1 itu kalau benar 1 artinya mesinnya 100% prediksinya gitu ya. Okay. Tapi machine learning yang bagus kayaknya sih tidak ada yang 100% ya, karena hanya prediksi yeah. gitu ya. Mungkin akurasinya hanya sampai 0,99%. Baik, Mas Isram. Nah ini kan yang tadi itu membahas mengenai evaluasi ya data sampai ke data testing sampai ke skor ya. Nah ini yang terakhir ini kan kalau nggak salah kita ada demo ya, benar nggak Mas Andi? Iya ada demonya. Nah ini kayaknya masih ada waktu sedikit Mbak Pipit, ini ya. Kita langsung aja ke demo. Langsung ke demo ya. Jelasin ya. Sedikit ya gitu ya. Iya boleh. Biar teman-teman mahasiswa. Iya betul, kayaknya gitu aja. Mas Andi udah siap demonya? Gimana? Ya, Mas Isram yang mendemokan. Yang demo saya. Oh iya. Baik, Mas Isram langsung ke demo aja sambil dijelasin sedikit. Oke, silakan Mas Isram. Baik, teman-teman, ini demonya tentang KNN ya. Sudah terlihat ya di Zoom-nya. Iya. Jelas. Ya, ini saya menggunakan Google Colab. Ingin menerapkan algoritma tadi itu yang clustering ya, k-nearest neighbor algorithm gitu ya. Saya ingin membagi ini pakai KNN nih gitu ya. Pakai KNN nih algoritma KNN. Ya. Ini mudah ya, mudahnya karena sudah banyak contohnya juga kalau di running tidak begitu berat gitu ya. Di sini pertama kali ya seperti biasa kalau kita mempelajari machine learning, kita ngoding Python, kita impor dulu library-nya ya. Biasanya yang terkenal tuh NumPy gitu ya, ada Pandas, ada Matplotlib dan sebagainya. Saya juga kita pakai Scalar ya buat import processing-nya. Kemudian datasetnya ini ada di server lain gitu ya, kita cukup download dan panggil ya masuk ke Google Colab kita. Ini adalah contohnya telecustomer 1000T ya .csv. Nah, dataset ini apa sih isinya? Yang tadi ya ada di slide juga. Isinya adalah dataset tentang pelanggan provider ya, ini di Amerika gitu ya. Dia ingin melihat bagaimana sih karakteristik dari si penggunanya ini, ya pengen dikelompokkan gitu ya, tapi menggunakan KNN. Ya ini kita lihat datasetnya, kita pakai ini ya, pakai Pandas ya, kita lihat kalau head itu biasanya df.head hanya menampilkan data 5 record teratas, ya, biasanya kita visualisasi dulu, kita lihat-lihat dulu datanya seperti apa. Itu kemudian kita lihat histogramnya, oke dari sisi umur gitu ya. Umur ini kalau kita lihat ternyata pelanggannya itu lebih banyak di anak muda ya, di umur 30 tahun. Ya ini lumayan tertinggi, kemudian punya di range antara 30 sampai 40. Sedangkan umur 60 ke atas ini sudah sedikit gitu ya. Jadi emang penggunanya kebanyakan umurnya masih muda ya, antara 20 sampai di umur kurang lebih 50 tahun. Iya. Kemudian ada? Untuk feature-nya, ya? Iya. Ya, mungkin dipercepat saja Pak Isma. Oh ya. Ya. Oh ya. Baik untuk feature-nya ya, yang feature-nya yang mau diambil gitu ya, diambil itu seluruh kolomnya, ada region, gender, age, marital, address dan sebagainya. Oke, kita data kita perlu normalisasi, kalau perlu normalisasi, kemudian tadi ini untuk training dan testing datanya.
Ya gitu ya. Ini biasanya sudah pakai dari trend test split ya. Ini sudah umum sekali dipakai. Jadi kita sudah langsung bisa ngeset untuk training setnya berapa, testing setnya berapa gitu ya. Oke, untuk klasifikasi pakai algoritma KNN gampang ya. Ini cuma kita panggil apa library-nya sklearn, kita impor function knakeboard classifier gitu ya. Udah kita impor, kita panggil, terus kemudian kita training aja. Nah, kita training gitu ya. Misalkan kita setting K-nya 4. Ya, misalkan kita setting K-nya 4 dulu nih, K-nya 4. Ya, kita lakukan prediksi, kita lakukan evaluasi akurasi, ternyata trend set akurasinya hanya 0,5 gitu ya, dari skala 1. Testing setnya 0,2, itu kalau K-nya 4. Ya. Terus, tujuan dari apa klasifier KNN adalah membagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Tapi kita harus mencari K yang terbaik gitu ya. Kalau KNN itu adalah mencari nilai K yang terbaik. Tadi kan saya testing tuh kalau nilainya K-nya sama dengan 4. Di sini saya testing, saya melakukan looping ya, looping antara 1 sampai dengan 15. Gitu ya. Saya testing, saya looping antara K 1 sampai 15, ternyata didapat hasil akurasi seperti ini. Ya, dari K-nya 1 sampai dengan K-nya 9, itu nilai akurasinya akan semakin naik turun ya. Naik turun nih. Jadi apa tujuannya kita mencari nilai K yang terbaik ya. Ternyata dari data set tersebut didapat hasil bahwa akurasi terbaik adalah di nilai K sama dengan 9. Walaupun tadi saya melakukan looping dari 1 sampai 15, ternyata hasil akurasi sudah baik, sudah paling mentok di K sama dengan 9. Ya, artinya apa? Dari dataset yang tadi terbentuk 9 kelompok ya berdasarkan feature-feature yang dimasukkan. Seperti itu. Baik, ini contoh dari informasi KNN. Ya, begitu Mas Yogi. Terima kasih. Ini gimana Mas Andi? Sudah ya, jadi gini, saya terima kasih sama narasumber dua orang ini, Mas Isra Merasal sama Mas Sandi Suryo Prayogo, sudah mengisi di acara Team Teaching ya. Baik, saya kembalikan ke studio, Mbak Pipit. Ya, terima kasih untuk Mas Yogi. Ya, tadi meskipun demonya sedikit terburu-buru, saya rasa karena pemaparan dari segmen 1, segmen 2 udah sangat luar biasa, saya harapkan untuk adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma ini harusnya sudah memberikan insight ya terhadap pemaparan materi dari kecerdasan buatan pada robot mesin learning ini sendiri gitu ya. Dan tentunya pemirsa UGTV terus saksikan UGTV melalui channel 32 UHF TV digital atau channel 54 UHF TV analog. Dan juga bisa melalui live streaming www.gunadarma.ac.id atau juga www.ugtv.co.id atau bisa download aplikasinya melalui App Store ataupun Play Store. Untuk adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma yang tertinggal tayangan dari literasi Team Teaching ini sendiri, bisa Anda saksikan tayangan ulangnya melalui channel UGTV Official. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Baik pemirsa, tidak terasa 3 segmen sudah berlalu program literasi Team Teaching dari mata kuliah unggulan robotika cerdas. Saya Pipit Fitria beserta kerabat kru yang bertugas dan juga mewakili dua pemateri dan juga Mas Yogi sendiri gitu kan menutup mata kuliah Team Teaching ini sendiri dari program literasi sekaligus juga mengucapkan terima kasih pada pemirsa setia yang sudah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan selalu.